dan simbol perlawanan. Ia adalah simbol perdamaian. Kita hidup di negara demokrasi yang bebas. Kita bebas menyampaikan pendapat. Demokrasi semua. Kekuatan yang diduga pelakunya adalah pembunuh aparat kepolisian. Jadi hari ini kami juga ingin menegaskan bahwasannya dalam RUKUHP ada 10 pasal yang kami lihat Polri dan Dewan Pers. Mengingat tentunya kekuasaan tentu tidak. Tidak pernah terjadi kabar yang ketapa. Dan kita berharap Polres dan Pers dan juga seluruh masyarakat dapat bersinergi membangun dan menerapa. Ya. Satu tembakan dari saya. Ya, terima kasih. Sebelum kita menyerahkan, ya, tentu dokumentasi bisa didokumentasikan. Kembali lagi, hidup Kapolres. Hidup. Jangan nanti saya sedih kepala. Yang hidup.